Keseharian anak pabrik Cikarang. Pagi, Besti. Udaranya hari ini sejuk banget. Mari kita berangkat kerja. Matiin lampunya, jangan lupa. Lihat dulu, ada yang tinggal nggak nih? Ambil sepatu dan kunci pintunya, jangan lupa. Karena tau lah ya, Cikarang kayak gimana. Harus hati-hati dan tetap waspada. Hari ini kebetulan gak ada jemputan PT. Jadi aku lewat jalan tembus menuju PT. Tepatnya di belakang PT nih, ntar nembusnya. Anak-anak matel pasti tahu ini jalan kemana. Kalau lewat jalan ini, yang paling aku gak suka itu banyak sampah, banyak banget sampahnya nih. Coba kalian lihat sendiri ya. Padahal ini jalan paling deket nembus ke PT. Tapi ini rada-rada serem gimana gitu. Kalau jalan sendirian mah serem ya. Tapi kalau rame-rame mah enggak. Lagi kalau pagi, kalau sore aku enggak berani lewat sini. Nih, bawa bekal buat makan di PT karena takut telat kalau makan di kontrakan. Mataharinya cantik banget ya, mendukung banget. Ih, gabut banget aku ya. Gak apa-apa lah, hitung-hitung belajar mini vlog. Sebelum masuk PT jangan lupa cuci tangan ya, Besti, menghindar penyebaran virus corona. Ini udah nyampe di PT, jangan lupa buka sepatu. Nanti kita ganti sendal di dalam. Kayaknya aku datangnya kepagian deh. Ini masih sepi banget. Ini loker cewek ya. Tuh tadi loker cowok yang kita lewatin. Kita ganti sendal dulu ya, Besti, sebelum ke kantin. Maafin ya nih, lokernya berantakan banget. Sebelum kerja, kalau aku wajib sarapan dulu. Karena kalau gak sarapan, nanti mahnya kambuh. Jam 10 pun udah perih banget kalau gak makan. Kalian jangan lupa makan dulu ya sebelum kerja. Biar ntar kerjanya konsentrasi, gak ganggu pikiran kita. Setelah ini aku lupa nge-record pulangnya tadi soalnya baterainya habis, dan perjalanan aku di PT tadi juga lupa nge-record. Ini ngangkat pakaian dulu, habis nyuci tadi malam. Pakaiannya banyak banget, udah 4 hari gak nyuci sebanyak ini deh. Kita lanjut ganti spray. Ikutin aku buat beres-beres ya, Besti. Kita percepat aja ya biar gak lama-lama. Ini beli spray tapi salah, soalnya gak ada karetnya, jadi kelihatannya kayak keberantakan gitu spraynya. Spray sama dindingnya gak cocok banget. Saat ini kita lanjut buat ngelepasin pakaian-pakaian yang ada, soalnya ntar kalau diemin aku mager. Kita ganti baju dulu. Setelah ganti baju, mari kita lipat pakaian. Tungguin ya. Tadaa. Maafin ya, kontrakannya masih berantakan banget, soalnya baru pindahan dari bawah ke atas. Temenin aku beres-beres ya, Besti, mumpung hari ini aku mood buat beres-beres. Kita lipat pakaian dulu, sekalian nonton TV biar gak terlalu gabut gitu. Aku orangnya paling males nyetrika. Ya, nyetrika mah baju buat kerja sama buat pergi-pergi doang. Kalau baju buat tidur mah males banget nyetrikanya, gak tau kenapa. Kayak aku orangnya paling males nyetrika.
Gak tahu, males aja kalau soal nyetrika, kayak sakit aja pinggangnya kalau harus nyetrika. Ayo kita keluar, Bestie, ngelihat udara sore di Cikarang. Panjalin lah. Ada yang tahu nggak Panjalin di mana? Udaranya adem banget. Seneng aja kalau lagi di depan kayak gini, ngeliat-ngeliatin orang-orang lewat-lewat. Ih, gabut banget aku ya. Ih, gabut banget aku ya. Waktunya bobo. Terima kasih sudah nemenin aku hari ini. Sampai ketemu besok.